Jadi orang kaya, pagi-pagi tuh rumahnya udah rapi. Anak-anak juga udah ada yang ngurusin. Makan juga tinggal makan. Jadi tiap pagi itu cuma tinggal duduk manis aja. Kayaknya hari ini waktunya aku ke salon deh. Tapi muka ayah masih cantik, bahkan lebih cantik. Tapi ada yang kurang deh. Tenggorokan ayah kok kering banget. Biasanya Simba naruh minum. Minum di mana ya? Simba nggak naruh minum sih. Ayah ambil sendiri aja deh. Siapa sih pagi-pagi? Banget ya. Ah, susah emang ya jadi orang besar tuh. Besok mah minta uang lebih ah sama papa. Ah,
Iya. Ayo bicara dengan siapa? Siapa? Oh alah, ini Jeng Muin. Ya ampun Jeng, ini kemana aja? Udah lama ya kita gak kabar-kabaran. Kayaknya terakhir itu 2 bulan kemarin deh. Iya, yang waktu di Perancis itu kan? Iya, emang iya? Oh, ayo lupa kali Jeng. Soalnya kan kelompok arisan Aika itu banyak banget, jadi lupa. Semalam itu ya Jeng, Aika itu baru banget sampai dari Eropa. Ya habis arisan, terus besok lusa Aika diajak ke Belanda sama my husband. Biasa lah Jeng, my husband tuh suka minta ditemanin gitu kalau perform. Iya. Ya ampun Jeng, sebenarnya mah ya, Ai itu pengen banget usul supaya kita tuh kalau arisan gak usah di luar negeri terus. Dikit-dikit menara Eiffel, dikit-dikit kincir angin. Kali-kali apa di menara yang ada tugu apinya itu loh, Jeng. Apa ya namanya? Apa sih? Oh iya, Monas tuh, Jeng, yang di Jakarta itu. Bukan, yo aja sampai gak tahu. Jeng, gak usah nangis. Halo, Jeng. Ya, halo, halo, halo Jo, nggak ada suaranya, halo, halo, dari mana ya suaranya? Kadang-kadang saya tidak kuatnya untuk menahannya. Saya hanya perempuan biasa yang hanya bisa menangis. Yu, ini kenapa sih, Roh? Ada apa dengan Yu? Ada masalah? Atau mungkin Yu kangen ya dengan kampung halamanmu? Atau mungkin your mother sakit di sana? Kamu kan udah lama gak pulang, kalau mau pergilah 1 minggu atau 2 minggu. Mungkin kamu sudah terlalu capek. Buat apanya saya pulang ke kampung? Lawong, di sini saja saya sudah merasa senang. Lebih senang daripada di desa sana. Saya hanya banyak pikiran sajanya. Banyak pikiran? Banyak pikiran apa lagi sih, Roh? Apa lagi yang harus dipikirin? Kalau udah dicoba terus nggak bisa, ya nggak usah maksain. Itu tuh nggak baik, Roh. Hidup itu cari yang enak aja. Nggak usah ngoyo. Saya juga tidak maunya hidup ngoyo. Saya mau nerimo saja. Tapi kan tidak bisa terus-menerus seperti ini. Tiap hari, ya katakanlah tiap bulan Nyonya. Tiap Nyonya suruh saya pergi melewati rumah tetangga-tetangga. Ada sajanya yang berulang tahun. Saya ini kok jadi malunya. Saya ini kok tidak bisa ikut serta seperti mereka. Ulang tahun? Sebentar. Maksudnya itu ulang tahun apaan sih? Nyanyi.
Nyonya. Coba saja, Nyonya. Nyonya selalu mengajarkan saya untuk hidup menerima kenyataan, kan ya? Lebih mudah hidup menerima kenyataan. Iya. Betul kan, Nyonya? Iya, mungkin betul. Nyonya sudah lupa. Tidak, Ai tidak lupa dengan hal itu. Hidup itu memang harus seperti itu, Roh. Tapi, tadi itu ngomong ulang tahun. Ulang tahun apaan sih? Begini loh, Nya. Coba saja, Nyonya, Tuan Justin, Non Abel, Non Clara, si Iem, si Ipe, si Mina, si Atut. Itu loh pembantu Nyonya Muin. Saben-saben berulang tahun. Lah kok saya ini enggaknya? Walah, kamu itu ingin ulang tahun rupanya. Walaupun jelek-jelek gini, saya juga inginnya berulang tahun. Memangnya ulang tahunnya itu kapan, Ro? Itulahnya tidak enaknya hidup di desa. Tidak ada yang tahu kapan saya lahir. Tapi mestinya saya juga punya tohnya tanggal ulang tahun. Ya iyalah, Ro. Semua orang itu pasti punya tanggal lahir. Tapi kok bisa ya Yu itu gak tahu tanggal lahir kamu? Terus umur Yu berapa sekarang? Jangankan umur, tanggal ulang tahun saja saya tidak tahunya. Orang tua saya di kampung buta huruf. Tidak ada yang tahu kapan persisnya saya lahir. Mereka hanya mengatakan saya lahir setelah subuh. Mereka juga mengatakan saya lahir setelah Jepang pergi. Tapi kapannya? Kapan Jepang itu pergi? Nyonya tahu kan? Ya sudah, sekarang lebih baik dilanjutkan masak terus cuci pakaiannya. Iya, Nya. Yalah, kirain si Nyonya tahu. Datang juga sih. Clara, Amel. Iya, Mi. Ada apaan sih, Mi? Masih pagi juga. Iya, lama banget sih. Aku lagi prepare, Mi, buat sekolah. Ya udah duduk. Ada apa sih, Mi? Kita kan mau pergi ke sekolah. Tahu nih, Mami. Gimana sih? Ini loh, Mami itu ingin membicarakan sesuatu tentang Mbak Ro. Emangnya Mbak Ro kenapa, Mi? Bukannya tadi subuh nggak kenapa-kenapa ya? Baro nggak sakit kan, Mi? Bukan itu maksud Mami. Tapi tadi subuh itu Mami lihat Baro itu sedih-sedih gitu. Dia sih bilangnya tentang ulang tahun gitu. Terus? Baro kan sudah lama kerja sama Mami. Baro juga sudah merawat kalian dari kecil sampai sekarang. Terus? Mami punya ide, gimana kalau kita merencanakan sesuatu untuk Mbak Roh? Merencanakan? Merencanakan apa, Mi? Sini, Mami kasih tahu. Sama Mbak Ro, karena Mbak Ro yang sudah merawat kalian dari kecil sampai sekarang. Tapi Mi, dengar dulu, Mami belum selesai bicaranya. Mbak Ro itu udah 12 tahun kerja sama Mami, bantu Mami merawat Yu sama Yu, merawat rumah. Jadi kalau nggak ada Mbak Ro, siapa yang bantuin Mami? Tapi kan Mi, Mbak Ro itu cuma pembantu. Harusnya Mami tahu itu. Dia emang kerjanya masak, nyuci, ngepel. Itu emang tugasnya pembantu, Mi. Mami gimana sih? Ya ampun,
Tapi apa salahnya sih kita buat dia bahagia? Ya udah, terserah Mami. Tapi Mi, emangnya Mami tahu kapan baru ulang tahun? Itu yang jadi masalahnya. Mami nggak tahu kapan dia ulang tahunnya. Gimana sih, mau ulang tahun aja nggak tahu tanggal ulang tahunnya? Iya nih Mi, mau ngerencanain begini ya nih. Tapi kita nggak tahu kapan barunya ulang tahun. Udah nggak usah Mi. Iya Mi. Kalian ini orang baronya aja nggak tahu kapan ulang tahunnya. Tapi kan kita bisa ngerayainnya malam ini. Hah? Malam ini? Iya, malam ini. Mami serius malam ini? Ya iyalah serius Mami. Gak besok-besok aja sih Mi. Iya Mi, besok aja. Selama kita bisa ngerjainnya malam ini, kenapa harus di besok-besok sih? Ya udah, terserah Mami. Iya deh, terserah Mami aja. Tapi, Mami butuh bantuan Yu sama Yu buat nyiapin semuanya. Loh, gak bisa dong Mi. Kita kan mau pergi ke sekolah. Kita udah rapi Mi, mobil jemputan kita udah nungguin. Iya ya, terus kalau bukan Yu sama Yu, siapa yang bantuin Mami? Siapa ya? Mungkin Yu pada ngapain? Mikir deh. Harus. Lama banget sih mikirnya. Aha! Aku tahu. Apa? Siapa yang bantuin Mami? Gimana kalau Mami minta bantuan-bantuan aja sama temen yang baru? Ide bagus tuh Mi, kita panggil aja teman-teman yang baru. Gimana? Iya ya, bener juga. Mami tinggal telepon aja tuh teman-temannya Siro buat bantuin Mami. Anak-anak Mami kadang-kadang pinter juga ya. Iya dong. Ya udah, Yuyu mendingan cepet berangkat Gi, nanti telat. Apalagi? Uangnya? Emang belum Mami kasih? Belum. Yang kemarin 5 juta kemana? Udah habis. Udah habis Mami. Boros banget sih. Ya udah, Mami ambil uang sebentar. Kak, sebenarnya nih ya, aku tuh gak setuju sama Mami. Gue juga gak setuju tau sih Mami, apa-apaan sih pembantu doang dirayain nih. Terus gimana dong Kak? Gimana kalau... Sayang? Iya Mi? Kayaknya di dompet Mami gak ada uang cash deh. Terus? Mami lupa ambil uang semalam. Terus gimana Mi? Mami transfer aja ya uangnya. Siap Mi. Yaudah cepet berangkat Ki. Dah Mami. Dadah. Clara. Clara. Iya Mi. This is your test Clara. Oh, ya ampun Mami. Thank you Mi. Gusti, sedihnya jadi aku punya orang tua buta huruf. Tidak ada yang tahu kapan persisnya aku ini lahir. Mereka hanya mengatakan aku lahir setelah subuh. Mereka juga mengatakan aku lahir setelah Jepang pergi. Tapi kapan? Kapan Jepang itu pergi? Kamu tahu? Ella, kamu aja enggak tahu. Gimana denganku? Baron? Iya, Nyonya. Baron ini udah siap. Iya. Baron buruan ke pasar. Iya, Nyonya. Ya wislah, aku ke pasar, Cek.
ya. Aku ra mudengi aja nggo basa asing-asingan kaya ngono. Nggo basa Indonesia wae kok bon Jawa ben aku ngerti. Nyu ngomong apa? Ae nggo ngerti. Piye yo? Iki, ngene. Sur apa dek mau sur surprise. Oh, surprise kuwi artine artinya itu opo? Oh, surprise itu artinya kejutan. Oh, anak aja dari jenar hati ya nya. Kayak nih Monas bengi-bengi kayak tuh. Asalnya mau kasih itu. Memangnya di Monas itu ada apa? Ih, kamu nggak tahu ya di Monas tuh ada yang jedor-jedor warna-warni itu loh. Oh, itu mah tahun baru. Oh, jadi surprise itu tahun baru Mina? Iya. Tahun baru Jesuwi bukan ya? Bulunya masih lilanya? Oh, 50 kali pokoknya ya. Yuk ini ngomongin apa lagi sih? Ini kejutan itu bukan Monas, bukan itu. Tapi kejutan yang Ai maksud itu yang ada balon-balon sama musik meriahnya. Balon? Musik? Oh iya. Kayak rambut dengar. Oh, soalnya yang kayak tetangga kemarin ulang tahun ya? Nah iya, yang kayak gitu tuh. Udah. Sekarang Ai ini butuh bantuan you sama you buat nyiapin semuanya. Bantuan apa Nyonya? Iya Nyonya, apa sih bisa kami bantu? Sini, kita diskusi. Hah? Assalamualaikum. Thank you.
apa? Nanti kalau Abel sama Clara pulang suruh mereka makan ya. Iya Nyonya. Ayo mau pergi sebentar. Iya Nyonya, hati-hati ya Nyonya. Ya. Ro? Iya Nyonya, ada apa lagi? Di luar kayaknya panas banget. Ayo tutup kacamata. Kacamata? Iya. Kacamata di mana ya? Apa? Apa di atas? Aduh, bukan Nyonya. Maksudnya iki loh. Oh, di sini rupanya. Makasih ya Ro. Iya Nyonya. Udah. Ayo berangkat ya? Iya, Nyonya. Iya. Kayak kok pikun. Tumben-tumbenan ya. Tadi mereka semua pada kesini. Nyonya juga seperti menyembunyikan sesuatu. Ada apa ya? Ada yang tahu enggak? Gak tahu. Baguslah, aku mau nyapu dulu. Hujan, jemuranku, pakai Nyonya. Mami gak ada, gimana kalau kita kerjain dia aja? Ide bagus kak, mumpung Mami lagi gak ada di rumah, kita kerjain aja Mbak Roh. Pas banget lagi momennya. Nah, udah ngomongin apa toh? Gak ada. Panas Mbak Roh. Loh, aus nih Mbak. Iya aus. Aus toh. Iya Mbak Roh aus. Mau pagi minum? Iya. Mau minum apa? Susu coklat. Susu strawberry deh. Susu coklat sama susu strawberry. Bentar ya, Mbak Roh ambil ya. Mbak Roh lama banget sih. Sebentar. Iya lama banget. Cepetan, aus nih. Kemarau. Iki loh. Strawberry
Gak manis, Baro? Iya, gak manis, Baro. Baro gak taruhin gula ya? Gak manis. Iya, gak manis, Mbak. Manis, ah. Eh, juga. Kok diminum? Kok diminum? Gak mau. Gak mau tahu ya, bikinin yang baru. Ya, katanya gak manis ya, Mbak Roh, cobain. Tapi kan gak usah dicobain juga, Mbak Roh. Ya udah, Mbak Roh bikin lagi yang baru. Pakai gula, Mbak Roh? Yo. Sebentar. Lama banget. Kih, susunya udah ditambahin gula. Dijamin rasanya manisnya pol. Kalau gak manis? Kalau gak manis ya potong aja kupingnya Nona Bel. Kok aku? Kuping Baro aja yang tebel. Nah, kuping Nona Bel aja. Lebih muda, lebih empuk. Gak ada rasanya. Dari tadi kayak gini. Baru baru cuma bisa buat putih doang. Itu doang yang paling nikmat. Mami, jadi kemana Mbak Roh? Gak tahu Mbak Roh juga. Orang bilangnya pergi sebentar. Tapi kok gak pulang-pulang ya? Diculik? Gak mungkin kak, diambil orang? Gak mungkin juga. Jadi mami kemana ya? Mami lagi beli dekor kebetulan malam. Dekor? Dekor apa tau? Enggak, Baru salah dengar, iya benar. Orang baru dengar jelas. Suara perut aku, iya, aku lapar. Kakak, bener aku lapar. Suara perut kok dekor? Serius kan? Dengerin aja. Oh, iya nih, dengerin. Coba. Dekor. Bukan, Mbak. Bener kan? Oh, iya. Suara perutnya orang kaya dekor. Iya, dekor. Orang kaya, iya. Beda, ya. Yaudah, Mbak Roh siapin makan aja. Kita udah lapar. Iya, aku juga lapar nih, Mbak. Elah, mau makan apa? Mie goreng? Iya, mie goreng. Mie goreng? Jangan, yuk. Jangan makan mie. Kan kemarin sudah makan mie. Yang lain aja. Makan sandwich. Sandwich? Iku loh, roti yang ada daleman. Daleman ini. Sandwich! Ella, yo iku, Mbak Roh mau ngomong itu. Udah lah, gak apa-apa. Yaudah deh, gak apa-apa aja. Yowis. Yowis. Non, tunggu dulu. Mau makan di mana? Di kamar, Mbak. Kayak biasa, Mbak Roh. Ella, yowis. Nan, tunggu dulu. Apa lagi? Duh, makin Mbak Roh kesemutan.
aja gak bisa. Lah itu bisa bangun sendiri, Mbak. Iyalah, dijatohin ya Mbak Ra bangun sendiri. Mbak Ra makan apaan sih? Makan nasi. Berat banget. Iyalah, yowis yowis. Bantuin. Ini. Tak bantuin. Dasar kalian ini. Orang dua aja bangunin orang satu gak kuat. Makanya Mbak Ra ngaji. Ngaji Mbak Ra aja. Ngaji apa menit tuh? Ngejim. Dasar anak zaman now bahasane. Wis nasi pe. Pela ni opo to aku? Wis lah, antri makanan saya. Biasanya nyonya kalau habis belanja, aku suruh bawa ke kamar. Enggak, kali ini enggak usah. Enggak apa-apa nyonya. Enggak usah, ini tuh barang-barang mahal banget. Enggak apa-apa nyonya. Enggak, nanti kamu enggak bakal bisa beli kalau kamu rusakin. Mendingan ya ambilin air minum ya. Ambilin minum nyonya. Iya, minum. Yalah, yowes, tunggu dulu ya nyonya. Minum. Iya. Minum apa nyonya? Jus mangga. Jus mangga? Iya. Bentar ya nyonya. Mangganya gak ada. Nyonya. Apa? Mangganya gak ada. Kemana? Masih dikirim dari Indramayu. Yaudah, strawberry. Strawberry? Iya. Yowes, tunggu dulu ya nyonya, sebentar. Strawberry? Strawberrynya juga gak ada lagi. Duh. Nyonya? Strawberrynya gak ada. Kemana lagi? Belum matang, masih di Bandung. Ya udah melon. Minyon. Melon. Elah. Yowes, tunggu dulu yo. Iya. Melon. Gak ada buah-buahan sebenarnya itu. Nyonya. Buah-buahannya gak ada lagi. Terus uang belanja yuk beliin apa, Roh? Kok semua buah yang ayah mau gak ada? Buat belanja? Belanja sayuran. Terus adanya apa? Air putih aja-nya. Sehat. Bentar, saya ambilin. Ini nyonya, air putih. Sehat nyonya. Ya, makasih ya. Nyonya, yaudah ya, saya ke belakang dulu. Ya. Nanti kalau ada apa-apa, panggil saya aja nyonya. Iya. Kayaknya ada tamu tuh di depan, coba dilihat. Ella, nyonya bukain pintu. Masuk. Hai Roh, mani kebenar pisan kamu nemu ke kembang tanah. Emang orang teh perlu ke mana, Roh? Perlu apa? Kadia usah kedap. Tadinya Eta majikan orang cikene, wanita orang masaknya loba. Eta rek aya naon cenah babaturanana, Eta rek marakan. Rek aya acara naon cenahnya? Arisan apa naon gitu? Ih, lah acara naon bu orang kaya ieu nya? Acarana teh parubo lagu teh, Lin.
di Indonesia aja. Jadi kieu roh, orang saya gitu, kamu, saya, eta hoyong, hoyong teh aduh nontah. Kepengen gitu, u. Kamu kepengen. Kepengen bantuan ngejar, kumaha? Ngejo. Ngejo. Apa meneh? Maksudnya masak gitu, bantuin masak, Elah, minta bantuan masak toh. Ngomong dari tadi. Ya wes. Ijin sek ya karo majikanku. Majikanku galak. Nyonya. Apalagi roh, ada si Atun. Ngapain? Katanya mau minta bantuan masaknya. Oh, yaudah pergi yang lama sana. Maksudnya apa tuh Nyonya? Jangan lama-lama maksudnya. Jangan lama-lama. Yo yo Nyonya, yo yo. Mau potong? Tungkes, ayo nanam, ayo gerak, ayo kurang, ayo. Happy birthday. Apa meneh iku gak ngerti aku. Selamat ulang tahun.
dibicarakan. Aduh. Mami, papi udah nungguin. Makasih ya, Mi, papinya. Ayo mau ke airport. Ya, tunggu dulu. Sebentar. Ini udah telat, nanti my husband marah-marah. Kamu dipecat mau. Udah,